A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek pendidikan Islam tingkatan 4. Iman ini murid-murid ibarat emas permata yang semua orang tahu sifat emas itu. Emas adalah barang yang sangat cantik, berharga dan tak semua orang mampu untuk memilikinya dengan mudah. Kerana ia memerlukan modal yang besar untuk kita nak mendapatkannya. Begitulah juga dengan iman. Tak semua orang boleh merasai nikmat kemanisan iman. Iman pula tidak dapat dilihat dengan mata kasar kita sendiri. Tetapi kita semua mengetahui bahawa iman itu letaknya di hati seseorang. Ianya perlu disuburkan dengan ilmu dan dibajai dengan zikrullah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana ianya adalah harta yang sangat berharga sama seperti emas yang berharga. Jelaslah di sini murid-murid, kita sebagai seorang mukmin yang beragama Islam dan mengakui beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, perlulah untuk kita menjaga iman kita ini supaya tidak rosak atau terbatal dengan sebab diri kita sendiri. Jadi, Ustazah rasa, kamu dah tahu kan apa tajuk kita pada hari ini? Tajuk kita pada hari ini ialah perkara yang membatalkan iman, pelajaran yang ke-11. Murid-murid semua telah bersedia? Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita hari ini, Ustazah nak murid-murid sediakan dahulu buku tulis dan pen untuk membuat nota dan catatan tentang topik kita pada hari ini. Pada akhir pembelajaran, insya-Allah murid akan dapat pertama, mengetahui pengertian iman. Kedua, mengenal pasti cara dan contoh perbuatan iman terbatal melalui i'tikad, perkataan dan perbuatan. Ketiga, menjelaskan syarat iman terbatal. Keempat, menghuraikan kesan melakukan perkara yang membatalkan iman. Dan kelima, iaitu yang terakhir, merumuskan cara menjauhkan perkara yang membatalkan iman. Sebelum itu, Ustazah lebih suka nak menerangkan pada kamu apakah yang dimaksudkan dengan iman. Iman pada bahasa ialah mempercayai, mengakui, mengiktiraf dan membenarkan. Manakala iman pada istilah pula ialah membenarkan di dalam hati, berikrar dengan lidah dan ditunjukkan dengan anggota badan. Mari sama-sama kita lihat aspek maksud iman ini. Iman adalah mengakui atau membenarkannya di dalam hati yang kita betul-betul beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dengan syahadah ini lengkaplah kita seorang muslim yang mempunyai iman dan muslim yang sejati. Seterusnya, aspek maksud iman yang kedua ialah berikrar atau melafazkan dengan lidah. Seperti mana tadi, bila kita telah bersyahadah, maka kita telah melafazkan dengan lidah kita tersendiri yang kita betul-betul beriman kepada rukun Islam dan rukun iman. Maksud iman juga merangkumi melakukan dengan anggota badan. Maka sebagai seorang muslim, kita perlu membuktikannya dengan anggota badan sebagai bukti kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
yaitu melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Setiap Muslim wajib memelihara imannya daripada terbatal, seperti mana yang Ustazah nyatakan di atas tadi, bahawa iman ini perlu untuk dibajai, disuburi dan dijaga agar ianya tidak terbatal, sama ada melalui perkataan, perbuatan atau tingkah laku kita seharian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina manuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sesekali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Baiklah murid-murid, ayat di atas menuntut kita untuk benar-benar menjaga iman sebagai tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, kita lihat bagaimana iman boleh terbatal. Dalam hal ini, kita mesti mengetahui iman boleh terbatal melalui tiga cara, iaitu yang pertama, i'tiqad, iaitu melalui kepercayaan. Yang kedua, perkataan, iaitu apa yang kita perkatakan. Yang ketiga, perbuatan, iaitu di mana perbuatan yang kita lakukan. Jom murid-murid semua, kita perlulah berhati-hati dengan apa yang kita kata dan yang kita lakukan setiap hari. Murid-murid, kita lihat bagaimana iman boleh terbatal melalui i'tiqad. Iman terbatal melalui i'tiqad ialah tidak percaya atau ragu-ragu dengan perkara yang berkaitan, yang pertama al-uluhiyah, iaitu ketuhanan. Yang kedua, an-nubuwah, iaitu kenabian. Yang ketiga, al-ghaibiyat, iaitu perkara-perkara ghaib. Dan yang akhir, as-syari'at, iaitu syari'at. Pertama, aspek uluhiyah. Apakah yang dimaksudkan dengan uluhiyah? Uluhiyah ialah keyakinan kita hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Tauhid ini membezakan antara orang Muslim dengan orang musyrik, yang mana orang musyrik meyakini Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, menghidupkan dan mematikan makhluk, namun mereka tidak bergeral Muslim kerana perbuatan mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Contoh perkara membatalkan iman dalam aspek ini ialah mengingkari kewujudan Allah SWT sebagai pencipta, mengingkari sifat kesempurnaan Allah SWT seperti Allah SWT maha mendengar dan maha melihat, menyifatkan Allah SWT dengan sifat yang tidak layak bagi Allah SWT, meyakini kewujudan kuasa lain yang memerintah alam. Jadi murid-murid, jangan sesekali ada rasa dalam hati untuk merasai ada kuasa lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, atau cuba-cuba untuk meragui akan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita percayainya. Kerana perbuatan tersebut boleh membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya membatalkan iman seseorang. Seterusnya, aspek nubuwah. Nubuwah ialah membicarakan tentang konsep kenabian, tugas dan sifat-sifatnya. Contoh perkara membatalkan iman dalam aspek ini pula ialah mengingkari kenabian dan kerasulan salah seorang atau semua nabi dan rasul,
mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan nabi yang terakhir. Baik murid-murid, jangan kita meragui kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatimul anbiya, iaitu sebagai nabi yang terakhir. Jangan cuba-cuba menolak ajaran yang telah disampaikan dan ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa murid-murid? Kerana perbuatan tersebut boleh membawa kepada perbuatan kufur. Aspek yang ketiga pula ialah aspek al-ghaibiyat. Ghaibiyat ialah perkara yang wujud tetapi tidak dapat dirasai dan dilihat dengan panca indera manusia. Di dalam kehidupan manusia, kita memerlukan air, cahaya, udara. Tetapi murid-murid dapat tak melihat udara itu? Tidak kan? Tapi kita tetap dapat merasai udara itu. Begitu juga dengan aspek khaibiyat. Contoh perkara membatalkan iman dalam aspek khaibiyat ialah mengingkari hari kiamat atau peristiwa yang berlaku di padang mahsyar serta pembalasan syurga dan neraka. Mengingkari kewujudan alam barzah atau alam kubur. Mengingkari kewujudan malaikat dan jin. Murid-murid, keperluan kita beriman dengan perkara gaib adalah merupakan salah satu perkara khusus kepada setiap manusia yang membezakan antara orang yang berakal dengan orang yang tidak berakal, dan juga untuk menguji sejauh mana keimanan kita semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aspek yang keempat dan yang terakhir, aspek syariah. Syariah ialah hukum agama yang merangkumi peraturan dalam kehidupan manusia yang menjaga hubungan antara manusia dengan Allah SWT, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan alam sekitar dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh perkara membatalkan iman dalam aspek syariah ialah mengingkari rukun Islam atau satu daripadanya seperti tak nak solat, puasa dan sebagainya. Mengingkari hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT seperti mengingkari pengharaman zina atau menghalalkan liwat dan musahakah. Beriktikad bahawa undang-undang syariah berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah ialah undang-undang yang lapuk dan tidak sesuai diamalkan. Jadi murid-murid, kita perlulah sama-sama untuk memelihara tingkah laku kita seharian supaya tidak sampai terlaku perbuatan yang membatalkan iman. Dan kita perlu memastikan apa yang kita buat setiap hari adalah bertepatan dengan syarak. Sebagaimana ibadat solat, solat adalah satu kewajipan bagi setiap Muslim. Jangan sampai kita tinggal solat ya murid-murid. Maka ibadat solat yang kita lakukannya wajib diniatkan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Iman boleh terbatal melalui perkataan atau percakapan yang mengandungi pengakuan kufur atau penafian akidah Islam atau mempersendakan hukum hakam Islam. Okey murid-murid, ini adalah cara yang amat bahaya sekali sebab kadang-kadang tanpa kita sedar ada perkataan atau percakapan kita yang membawa kepada terbatalnya iman. Contoh perkataan yang membatalkan iman ialah pengakuan yang mengandungi kufur seperti saya tidak lagi beragama Islam, Al-Quran sudah tidak sesuai lagi diamalkan. Penafian akidah Islam seperti saya tidak percaya adanya malaikat Raqib dan Atid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula buat dosa. Persendaan hukum Islam seperti zaman sekarang tidak perlu menutup aurat lagi. Bilal itu telah menyalak seperti anjing ketika melaungkan azan. Mereka mengatakan
orang yang melaungkan azan macam anjing yang sedang menyalak. Sampai begitu penghinaan mereka dalam Islam. Seterusnya murid-murid, yang terakhir kita lihat bagaimana iman boleh terbatal melalui perbuatan. Iman boleh terbatal melalui perbuatan dengan melakukan perbuatan atau amalan yang jelas menunjukkan kepada kekufuran. Ha, murid-murid, ini lagi bahaya. Tapi jangan sampai ada yang cuba-cuba nak melakukannya atau menirunya. Contoh perbuatan yang boleh membawa kepada terbatalnya iman ini ialah sujud kepada berhala atau makhluk dengan sengaja, meletakkan peralatan agama lain dan memberikan penghormatan kepadanya, melakukan upacara ibadat agama lain, mengoyak mushaf Al-Quran atau meletakkan ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Nabi, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul, malaikat dan buku agama di tempat yang tidak sesuai dengan tujuan menghina atau merendah-rendahkannya. Murid-murid semua, kalau dilihat daripada contoh-contoh di atas, ada tak di kalangan murid-murid yang berani nak mempersendakan agama atau mempermainkan agama Islam yang kita sayangi? Jawapannya mesti ada dalam diri masing-masing. Seterusnya, kita lihat apakah syarat-syarat iman seseorang itu boleh terbatal. Syarat-syarat terbatal iman ialah mengetahui perkara yang dilakukan membawa diri kepada kufur, mengingkari perkara asas dalam Islam seperti perkataan yang berkaitan dengan rukun iman dan rukun Islam, melakukan perkara yang jelas membawa kepada kufur, melakukan sesuatu perkara dengan sengaja dan pilihan sendiri tanpa sebarang paksaan. Ingatlah murid-murid, orang yang dipaksa untuk melafazkan perkataan kufur hingga boleh mengancam nyawa dikecualikan daripada hukum kufur atau murtad. Murid-murid sekalian, mari kita lihat kesan melakukan perbuatan membatalkan iman. Kesan melakukan perkara yang membatalkan iman, pertama, rosak segala amalan soleh dan ibadah yang dilakukan. Dua, tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya tidak bertaubat dan kembali kepada Islam. Tiga, diharamkan memasuki syurga, sebaliknya akan kekal di dalam neraka buat selama-lamanya. Keempat, hilang hak terhadap harta pusaka yang ditinggalkan oleh keluarga Muslim. Jadi murid-murid, nilai siwik kasih sayang yang dapat diamalkan dalam kita menjaga iman sama seperti kita menjaga sesuatu barang yang sangat kita sayang. Baiklah murid-murid, rasanya semua dapat apa yang telah ustazah jelaskan tentang cara dan contoh perkara-perkara yang membatalkan iman tadi. Jadi, sebelum itu ustazah nak ingatkan cara menjauhi diri daripada melakukan perkara yang boleh membatalkan iman. Antaranya ialah cara menjauhi diri daripada perkara yang membatalkan iman, pertama, ilmu, iaitu mendalami ilmu akidah Islam supaya dapat mendalami batas-batas iman dan kufur. Dua, sahabat, iaitu bersahabat dengan orang soleh yang dapat membimbing diri kepada kebaikan. Tiga, amal, iaitu melakukan amalan soleh yang boleh mengukuhkan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Empat, kaji, iaitu memastikan sesuatu kepercayaan dan amalan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Lima, doa, iaitu berdoa dan memohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala agar sentiasa istiqomah di atas agama Islam. Enam, taubat, iaitu sentiasa beristighfar
dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan yang dilakukan. Baiklah murid-murid, kini tibalah masanya untuk kita menguji berkaitan tajuk perkara yang membatalkan iman. Jom, Ustazah tahu kamu semua pasti boleh menjawab soalan yang diberi dengan baik. Soalan 1, apakah maksud uluhiyah? Jawapan uluhiyah ialah keyakinan kita hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Jawapan untuk soalan pengertian, jawapan murid mesti tepat seperti mana fakta yang terdapat dalam buku teks. Soalan 2, jelaskan dua kesan seseorang yang melakukan perkara yang membatalkan iman. Jawapannya ialah dua kesan seseorang yang melakukan perkara yang membatalkan iman ialah 1. Amal ibadat yang dilakukan menjadi rosak. 2. Tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Diharamkan memasuki syurga buat selama-lamanya. Jawapan untuk soalan kata tugas jelaskan, murid-murid hendaklah menulis isi jawapan dengan ayat yang lengkap seperti contoh yang Ustazah berikan di atas, dan murid-murid perlu memberikan jawapan mengikut bilangan kehendak soalan seperti mana soalan di atas yang meminta murid menjawab dua kesan. Jadi, murid-murid perlu menjawab dalam bentuk poin bukan dalam ayat perenggan. Itu yang sebaiknya. Soalan 3. Terangkan tiga cara menjauhi perkara yang membatalkan iman. Jawapannya ialah tiga cara menjauhi perkara yang membatalkan iman ialah pertama, sentiasa mendalami ilmu agama supaya dapat mendalami batas-batas iman dan kufur. 2. Bersahabat dengan orang soleh agar dapat membimbing diri kepada kebaikan. 3. Sentiasa melakukan amal soleh agar dapat mengukuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar istiqomah di atas agama Islam. Jawapan untuk soalan kata tugas terangkan, jawapan murid-murid mesti mengandungi isi dan huraian dengan ayat yang lengkap seperti contoh yang Ustazah berikan di atas, dan murid perlu memberikan jawapan mengikut bilangan kehendak soalan seperti mana soalan di atas yang meminta murid menjawab tiga cara. Jadi, murid-murid perlu menjawab dalam bentuk poin bukan dalam ayat perenggan, dan sebaiknya apabila soalan cara, mulakan jawapan dengan ayat sentiasa. Soalan terakhir iaitu soalan kebab. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa beliau memberi nasihat kepada anaknya, wahai anak-anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Berdasarkan maksud ayat di atas, berikan hujah anda. Mengapakah perbuatan tersebut merupakan kezaliman yang besar pada individu tersebut? Jawapannya, membatalkan iman seseorang, isi, kerana telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan akidah Islam, huraian. Hal yang demikian menyebabkan individu tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka kerana Allah SWT tidak akan mengampunkan dosa orang yang syirik kepadanya, huraian lengkap. Oleh itu, orang Islam hendaklah sentiasa meningkatkan keimanan dalam diri supaya tidak mudah terjebak dengan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan.
Jawapan untuk soalan kebat, murid-murid perlu menjawab dalam perenggan. Dan jawapan murid perlu ada 4 perkara, iaitu isi, huraian, huraian lengkap dan kesimpulan. Supaya jawapan murid lengkap serta elakkan daripada mengulang semula stimulus atau soalan. Baiklah murid-murid, setiap mukmin hendaklah membuktikan keimanan dengan mematuhi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya dengan penuh keyakinan, seperti menunaikan solat fardu, berpuasa di bulan Ramadan dan menuntut ilmu yang berfaedah untuk diri, masyarakat dan keluarga. Pertama, orang-orang yang memiliki ciri-ciri tersebut akan dapat merasai kemanisan iman dalam diri, seterusnya dapat merasai kelazatan dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan penjelasan dan perkongsian ini, mudah-mudahan murid-murid dapat mengetahui dan memahami cara dan contoh perbuatan yang membatalkan iman supaya kita dapat menjaga tingkah laku seharian kita. Akhir sekali, kita hendaklah memberi sokongan moral kepada rakan-rakan kita supaya tidak tergolong dalam golongan yang terbatal imannya, seterusnya menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang diredai di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, sampai di sini dahulu perkongsian ustazah pada hari ini. Semoga kita boleh berjumpa lagi di masa akan datang. Ingat pesan ustazah, iman ini perlu dibajai, disuburi dengan ilmu dan amal. Ila liqa wa ma'assalamah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.